banget yang nge-DM kayak gitu. Aku baru ngeh, demi Allah Rasulullah, aku baru ngeh. Aku nggak tahu sama sekali asal usulnya apa, karena aku nggak sebegitu ngulik-ngulik kehidupannya beliau. Belakangan video Raffi Ahmad yang diduga sedang video call bersama wanita berhijab yang dituding Mimi, Bayu pun menjadi heboh dan viral. Fans yang merekam dan menyebarkan video tersebut lalu meminta maaf setelahnya. Ia mengklaim tak punya maksud mengulik kehidupan pribadi Raffi Ahmad dan hanya ingin berburu cipung atau rayansa Malik Ahmad. Belakangan Raffi Ahmad dituding selingkuh dengan Nagita Slavina. Dalam sebuah video yang beredar, ia diduga melakukan panggilan video dengan Mimi Bayu yang merupakan mantan staf keuangan Rans Entertainment. Perekam video yang merupakan fans Raffi Ahmad tersebut akhirnya muncul di media sosial. Dirinya ungkap shock dengan viralnya video yang dibagikannya dan mengaku tak ada niat untuk membuat hal tersebut menjadi heboh. Masya Allah, banyak banget yang nge-DM kayak gitu, aku baru nge. Demi Allah Rasulullah, aku baru nge. Aku gak tahu sama sekali asal usulnya apa, karena aku gak sebegitu ngulik-ngulik kehidupannya beliau Raffi Ahmad. Malahan ia mengaku niat awalnya ingin berburu cipung. Fans Raffi Ahmad tersebut ungkap tak ada maksud untuk membuat gempar dan tak tahu tentang hubungan suami Nagita Slavina tersebut dengan Mimi Bayu. Aku di sini emang real reflek juga pengen berburu cipung niatnya, gak sama sekali buat bikin gempar. Sebegininya yang kalian bilang ke aku, aku beneran gak tahu. Lebih lanjut, penyebar video tersebut akhirnya minta maaf. Ia juga meminta agar video tersebut tidak lagi dibuat heboh. Mohon maaf banget sedalam-dalamnya. Jangan bikin heboh, jangan sampai nyebar kemana-mana ya. Aku minta maaf ke kalian semua. Enggak, penyebar video Raffi Ahmad tersebut.